Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada. Baik, kali ini saya sedang berada di Lantintas Timur, seputaran Musilandas, Kecamatan Bawah. Dan bisa dilihat saat ini kondisi jalan Lintas Timur, tepatnya di Musilandas, mengalami kemacetan cukup panjang. Dan belum diketahui penyebab dari kemacetan yang terjadi di jalan lintas timur ini. Dan inilah kondisi terkini. Kendaraan yang datang dari arah Sembawa harus terhenti, kami tadi sempat berhenti sekitar 15 menit atau hampir setengah jam. Dan ini kondisi terkini dari jalan Lintas Timur dan mulai mengalami kemacetan di dua sisi, baik di arah kendaraan yang datang dari arah Sembawa menuju Palembang maupun dari Palembang menuju ke Sembawa. Namun sebenarnya belum diketahui penyebab pasti dari kemacetan yang terjadi saat ini, karena memang akses untuk menuju ke titik juga belum diketahui di mana titik penyebab terjadinya kemacetan di jalan lintas timur ini, banyak dari arah Sembawa menuju ke Palembang maupun sebaliknya. Di Tribuners, saat ini kondisi jalan lintas timur, tepatnya di Musilandas, macet total, terutama dari arah Sembawa menuju ke Palembang, tepatnya di kilometer 22.
Ini saya sedang berada di kilometer 22 dan terlihat juga sepertinya mulai juga terjadi kemacetan dari arah Palembang menuju Sembawa. Tapi terlihat kendaraan masih padat merayap. Tapi untuk kendaraan yang ada di dari Sembawa menuju ke Palembang terlihat seperti di IR Ponsel Tribuners berhenti total, dan banyak juga yang lebih memilih ke bahu jalan atau turun ke jalan untuk bisa melanjutkan. Tapi bisa dilihat masih tetap berhenti juga karena memang kendaraan belum bisa melaju dan belum diketahui sebab dari kemacetan panjang yang terjadi saat ini. Indrawijaya, jadi kami informasikan kami belum mengetahui penyebab dari kemacetan karena memang sepertinya panjang kemacetan yang terjadi ini. Kami pun berusaha untuk menuju ke lokasi tapi memang sepertinya sedikit lebih jauh. Saya sudah hampir setengah kilo berjalan tapi belum bisa menemui di mana titik pasti kemacetan yang terjadi ini. Baik, sementara demikian laporan kami. Nanti akan kita sambung lagi dan kita coba cari tahu apa penyebab pasti kemacetan yang terjadi sekarang. Sementara demikian laporan kami dari Jalan Lintas Timur, Muhammad Ardiansa, Tribun Sumsel.com melaporkan.